Baik pemirsa, diawali berita yang pertama yaitu program TMM di reguler ke-109 yang akan berlangsung di Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Karanganyar benar-benar menjadi harapan baru bagi masyarakat desa setempat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiwarno, Sularmi, menyatakan jika program fisik TMMD di desanya akan membebaskan petani dari banjir di musim penghujan. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiwarno, Sularmi, mengaku akan mendukung semaksimal mungkin program TMMD reguler ke-109 yang berlangsung di desanya. Pasalnya, program TMMD akan menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Jatiwarno terutama dalam dunia pertanian. Sularmi menyatakan selama ini petani di desanya terkendala banjir saat musim penghujan tiba. Dengan adanya pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan di kawasan pertanian, diharapkan dapat membantu petani menghadapi banjir selama musim penghujan. Ini saya juga berantusias ibu PKK ini untuk mendukung adanya TMMD, terutama petani-petani yang mau ke sawah itu nantinya bisa berjalan dengan mudah, tidak terhalang dengan banjir. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk semua masyarakat desa Jatiwarno. Alhamdulillah. Mengingat memiliki dampak yang luar biasa di berbagai aspek, PKK Desa Jatiwarno mengaku akan benar-benar membantu semaksimal mungkin dalam program TMMD di desanya. Dari Karanganyar, Ismanto, Simbang 5 TV, Jawa Tengah, melaporkan.